Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Gencuk Gaming. Dan pada kesempatan kali ini ya, yang ditunggu-tunggu kalian, dimana kita bakalan beli skin epic dengan harga 150.000 guys. Kalian pasti bingung kan, gimana nih bisa beli skin epic dengan harga 150.000? Wah, kalau mau tahu langsung aja tonton video ini sampai habis guys. Dan jangan lupa untuk kasih like dulu guys, kasih like dulu sebanyak-banyaknya biar saya makin semangat untuk bikin konten-konten seperti ini guys. Oke, jadi pertama-tama di sini saya mau ngasih tahu ke kalian kalau skin epic itu saya bakalan beli di sini guys. Nah, tapi kan di sini kan kalaunya mau skin epic itu harus beli yang 10 kali draw. Nah, ini ada 1500 kan. Jadi, ya itu nggak bakalan saya beli gitu karena nggak punya uang anjay. Nah, di sini saya mau beli yang 225 ya, yang buka draw-nya cuma 1 kali. Nah, kemarin kan kita udah buka 8. Sekarang kita mau buka 2 lagi guys. Nah gitu guys ya ceritanya ya. Jadi kita bakalan buka 2 kali lagi dengan 1 kali kan itu bukanya 225. Nah kita bakalan buka 2 kali ya. Nanti diamondnya itu bakalan sampai 450 diamond. Nah gitu guys. Jadi kita di sini udah punya 8 diamond anjay. Oke, di sini saya mau top up diamond dulu. Dan kita lihat di sini saya udah top up sebanyak 475 dan di sini kita cukup lah ya untuk 2 kali draw ini ya. 1 kali kan 225 tuh ya, 2 kali ya 450 ya. Nah, sekarang ya tanpa berlama-lama kita buka aja teman-teman ya. Di sini saya udah buka 8 kali dan kita langsung kembali dulu teman-teman. Kita ya di sini saya maunya dapat skin, bentar kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Nah di sini saya mau skin si ini Fanny. Nah, Fanny meskipun saya nggak user Fanny gitu tapi keren cuk. Kalau nggak Fanny Kagura lah ya. Kagura mana nih, Kagura, Kagura, ayo Kagura, Kagura. Nah ini Kagura lah ya, nggak ya mestinya sih ya harus Kagura ya. Oke, kita lihat dulu animasinya biar dapet Kagura ya. Oke, ih mantep banget cuy, epic gura dong. Semoga aja dapat Kagura nih ya. Oke, kita lihat-lihat dulu ini. Biasanya kayak gitu guys, kalau kita mau dapat skin yang kita mau, kita harus lihat skinnya dulu baru kita spin. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita buka yang pertama, capcus 1 kali. Semoga dapat skin cuy. Oke, enggak. Nah, gak apa-apa. Dan sekarang kita ini yang ke-10, yang terakhir cuy ya. Yang terakhir. Semoga aja dapat skin Kagura ya. Please Kagura epic, Kagura, Kagura. Saya mau Kagura guys. Kalau nggak Kagura ya vanilla. Langsung aja kita kita habisin animasinya dulu. Semoga dapat skin Kagura ya. Oke. Ih, mantap cuy. Oke, langsung aja kita draw yang terakhir. Skin Kagura. Ayo ayo ayo, skin epic 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 epic. Epic epic epic. Ya, kocak Leslie dong. Waduh, kok dapat Leslie sih? Aduh, kocak parah cuy. Bingo, wah bingo 1. Gak bakalan langsung 3 gitu kan. Oke, nggak apa-apa lah ya. Aduh, kok epic saber. Epic saber lagi. Epic saber si Layla. Aduh, kocak. Oke, nggak apa-apa lah ya. Mungkin kita nggak beruntung. Oke. Kita ya semestinya dapat skin epic dong dengan ya dengan harga 150 coy. Nah ini dia skinnya teman-teman. Wah, skin saber breacher ya. Waduh, saya maunya skin
Kagura atau Fanny? Aduh, ini Muntun ini gimana sih ngasihnya skin Layla? Waduh. Nah, tapi ya enggak apa-apa lah ya, dengan harga 150 kita bisa dapat skin epic Layla, skin epic Saber. Kalaunya pakai diamond itu berapa ya? Sekitar 800-an ya. Tuh, hampir 900 ya. Lumayan juga ya. Oke, enggak apa-apa ya. Kita harus bersyukur aja ya. Ya, tapi ya setidaknya ya Muntun harus kasih lah. Gitu dah ya. Dan di sini kita dapat satu bingo. Mungkin di next video apakah kita bakalan buka 10 kali lagi, teman-teman? Kalian bisa komen di bawah apakah kita bakalan bingoin skin King of Fighter-nya. Kalian bisa tulis di kolom komentar, guys. Nanti semua komentar saya bakalan saya baca satu persatu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk videonya bakalan kita akhiri dulu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa dikasih di kolom komentar untuk next video kita bakalan bikin konten apa. Itu semua komentar nanti bakalan saya baca, coy. Gitu ya. Oke, mungkin untuk videonya bakalan kita akhiri. Sampai jumpa di next video and bye bye.